keputusan yang cemerlang dalam SPM dan pelbagai-bagai benda lah dia dapat diperoleh dalam hidup dia. Jadi soalan dia macam ni. Macam mana kita nak pastikan Allah SWT mengurniakan. Macam Lofa dengan cakap suara keluar suara lelaki sekarang ni. Because they can't see my lips. Jadi macam mana. Okay. Sorry. Okay sekarang nak tanya soalan ni kat awak, bagi awak ajar lah pula. Okay. Nak tanya macam mana sebenarnya. Kalau tadi kita dah cerita, dah cakap. Setiap orang dia akan lalui kehidupan dia. Okay. Ada kalanya dia akan lalui satu hari yang sedih. Ada kalanya dia akan lalui satu hari yang mudah. Okay. Yang senang. Dan ada kalanya dia akan memperolehi macam-macam perkara dalam hidup dia yang kadang-kadang dia pun tak tahu kan? Macam Lofa sini pun kadang-kadang berjaya kan, dengan titik peluh dan suatu susah melalui satu perjalanan untuk sampai kejayaan. Hari pun ada kesusahan hari yang hari lalui sampailah juga berjaya. Ada juga time kita kurang sikit dan baik balik. Baik, apakah doa yang boleh kita baca supaya kita ni tak diduga-duga dapat kebaikan dan dijauhkan kepada kejahatan? Okay, I think it's a short doa, right? Yeah, it's a short doa. I'll try, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Allahumma... Inni... Allahumma inni... Allahumma inni fujar... Allahumma inni... Okay. Ya Allah, aku minta. Allahumma inni... As'aluka fuja'atul khair wa'udhu bika min fuja'atul akhshar. Betul. Okay, cuba ulang sekali lagi dengan jelas. Allahumma inni as'aluka fuja'atul atir kan? Fuja'atul khair wa'udhu bika min fuja'atul syar. Okay, bagi tahu maksud dia. Allahumma, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang tak disangka-sangka dan juga aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang tak disangka-sangka. Okay, baik. Itu antara doa yang bagus yang boleh kita amalkan setiap hari. Dan saya rasa dengan bacaan doa tadi, maka kita tangguh dulu program kita malam ni, live kita pada malam ni. Tadi clue tadi adalah clue kepada produk tu lah. Kedua, kita akan keluarkan soon insyaAllah. Di mana itu best tu. Kalau kita live, kita boleh akan baca sama-sama. Kita akan buat macam educational dan juga praktikal lah bersama-sama dengan korang semua nanti, okay? Sebab, okay, saya habiskan sikit dengan pesanan lah, lepas tu kita baca. Saya diorang suruh pin doa. Pin doa. Nantilah kita letak, lepas habis ni kita akan letak di next post of Markah Tijari tu, sama-sama boleh ambil manfaat dan baca. Dan doa tadi yang isteri baca adalah satu doa yang ada dalilnya dan ada sanadnya, diriwayatkan oleh sahabat, dan hadis tu hadis yang diriwayatkan oleh imam yang sahih. Kita boleh check balik doa ni dan kita sama-sama amalkan supaya kita ni, sebab kita tak tahu apa orang nak buat kat kita, kadang-kadang apa yang kita lalui kita tak tahu. Baik, nampak macam tu boleh pin. Kadang-kadang nampak satu perkara tu baik tapi tidak baik untuk diri kita. Kadang-kadang nampak perkara tu tidak baik tapi sebenarnya itulah satu kebaikan untuk diri kita. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. Kita kena ingat apa saja yang kita buat kan? Kita buat live ke, jual baju ke, jual apa ke, tinggallah sedikit yang apa yang Nabi suruh tinggal. Nabi suruh tinggal apa? Ilmu. Nabi suruh tinggal tiga perkara dekat dunia ni. Kalau kita dah meninggal esok pun, tiga perkara ni kena ada. Terutamanya yang paling pentingnya apa? Yang tak boleh dibeli oleh wang ringgit. Apa dia? Ilmu pengetahuan. Al-ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang... Al-ilmu yang fata'afu bih. Hei, baca mal lah. Al-ilmu... Al-ilmu... Yang tafa'u bih. Yang tafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ilmu juga adalah satu perkara yang penting. Allah SWT angkat orang yang ada ilmu dan Allah SWT angkat orang yang beriman. Jadi iman dan ilmu mesti kita selaraskan. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu dulu untuk hari ini. Terima kasih join kami.